Oke teman-teman, untuk aplikasi editnya di sini kalian hanya memerlukan aplikasi CapCut aja ya. Karena saya belum jago pakai Alec Motion, jadi di sini untuk sementara kita pakai aplikasi CapCut aja dulu gitu ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung aja untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi CapCut-nya, kemudian pilih proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan video Free Fire kalian. Untuk durasi videonya adalah 31 detik ya. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, langsung aja kalian klik tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih suara Anda dan pilih dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan backsound-nya, langsung aja kalian perlebar videonya dengan cara seperti ini. Kalian perlebar aja sampai muncul di detikannya itu seperti 5F, 10F, 15F, 20F, dan 25F ya. Oke, jika sudah diperlebar videonya, di sini kalian buat aja split di videonya. Untuk detikan splitnya, kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Dan untuk cara membuat splitnya itu kalian geser aja ke bagian detikan yang sudah saya sediakan ya. Kalian geser aja. Oke, jika sudah ketemu detikannya, langsung aja kalian klik videonya. Kemudian pilih bagi. Dan otomatis splitnya sudah terbuat seperti ini ya. Pokoknya kalian buat aja di detikan yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, jika semua split sudah kalian buat di detik yang sudah saya sediakan di deskripsi, langsung aja kalian geser ke bagian split pertama. Kalian cari aja. Nah, di sini di split pertama ya, langsung aja kalian klik potongan video yang sebelah sini. Lalu pilih animasi. Kemudian pilih yang combo. Kemudian untuk efek animasinya kalian pilih yang Google. Oke, jika sudah dipilih kalian centang. Kemudian kalian geser ke bagian kanan. Kemudian di sini untuk dua potongan video yang ini kalian zoom aja ya. Kalian klik aja videonya. Kemudian kalian zoom ke bagian nama karakter kalian atau nickname kalian. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian geser ke potongan video selanjutnya. Kalian zoom lagi ke bagian nickname kalian. Oke, jika sudah kalian geser ke bagian potongan video selanjutnya. Nah, di sini kalian klik aja, lalu pilih animasi, kemudian pilih yang combo. Lalu untuk efek animasinya kalian pilih yang sway out. Jika sudah dipilih kalian geser ke bagian potongan video selanjutnya.
Lalu pilih efek yang sama, yaitu sway out. Pokoknya kalian kasih aja efek sway out sampai ke potongan akhir video. Oke, jika semua potongan video sudah kalian kasih efek sway out, kalian klik aja salah satu split di videonya. Kemudian pilih yang white flash. Jika sudah, kalian pilih terapkan ke semua. Oke, jika sudah, otomatis efek white flashnya sudah terpasang ke semua split di videonya ya. Jika sudah, di sini kalian geser ke bagian awal video. Nah, di awal video sini kalian klik aja efek. Kemudian di sini kalian pilih yang bagian party ya. Kemudian kalian pilih efek yang namanya strobe. Jika sudah dipilih, kalian centang. Kemudian kalian panjangkan efek strobe-nya sampai ke split pertama atau di detik 17. Oke, jika sudah kalian geser ke bagian detik ini. Kalian geser aja. Nah, di sini kalian klik tambahkan efek. Kemudian kalian pilih ke bagian yang split. Lalu pilih yang nine screen. Jika sudah kalian centang. Kemudian kalian pendekkan efek nine screen-nya. Kalian pendekkan kira-kira sampai menutupi dua potongan video seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik aja salah satu potongan video yang tertutupi efek nine screen ya. Kalian klik aja. Kemudian kalian zoom ke videonya. Lalu kalian miringkan seperti ini. Kira-kira miringkan 16 derajat seperti ini ya. Jika sudah, kalian geser ke potongan video selanjutnya yang tertutupi efek nine screen. Kalian klik, lalu zoom, dan kalian miringkan seperti ini sampai 16 derajat juga. Jika sudah, kalian geser ke bagian kanan. Kemudian untuk potongan video yang setelah efek nine screen ini, kalian tambahkan efek berkedip ya. Kalian klik aja tambahkan efek, lalu pilih yang ke bagian party, kemudian pilih yang black flash. Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian pendekkan efek black flash-nya. Kalian pendekkan sampai menutupi satu potongan video aja seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke awal efek black flash-nya. Lalu kalian tambahkan efek lagi. Kemudian pilih efek yang party dan pilih yang mode colorful. Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian pendekkan efek colorfulnya sama seperti efek black flashnya ya. Jika sudah kalian lewatin satu potongan video. Nah, di sini kalian tambahkan efek. Lalu kalian kasih efek nine screen seperti tadi ya. Kemudian kalian pendekkan efek nine screen-nya sampai menutupi dua potongan video seperti tadi. Jika sudah, di sini kalian zoom seperti tadi ya. Kalian zoom, kemudian kalian miringkan 16 derajat seperti ini. Jika sudah, kalian zoom juga atau miringkan juga potongan video selanjutnya. Nah, seperti ini. Lalu setelah efek nine screen-nya ini, kalian kasih efek berkedip seperti tadi ya. Kalian tambahkan efek yang party. Lalu pilih black flash. Kemudian kalian pendekkan sampai satu potongan video aja yang tertutupi efek black flash-nya. Kemudian kalian kasih efek lagi, yaitu yang colorful. Lalu kalian pendekkan seperti efek black flash-nya tadi.
Nah, pokoknya seperti itu ya. Kalian lompati aja satu potongan video, kemudian kalian kasih efek neon screen di dua potongan video selanjutnya. Kemudian kalian zoom ke bagian potongan video yang kalian kasih efek neon screen ya. Lalu kalian kasih efek berkedip di potongan video selanjutnya setelah efek neon screen ya. Pokoknya kalian lakukan aja cara barusan sampai ke akhir potongan video. Oke, jika semua efek neon screen dan efek berkedipnya sudah kalian tambahkan, otomatis hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jika sudah, kalian tinggal simpan aja videonya.